Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Dan aku harap kalian semuanya baik-baik saja yang lagi nonton video ini ataupun yang lagi di sekitaran kalian semuanya ya. Dan hari ini aku akan membuat kalian semuanya jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. It's kayak lirik lagu nih. Yes, bener banget, ini lirik lagu dari Risalah Hati, Dewa 19 atau Dani ya, ini aku kayaknya Dewa 19 deh si lagu ini. Nah, kali ini lagu Risalah Hati ini dinyanyiin sama Onyo saat live di Villa kemarin. Aku penasaran banget karena aku belum pernah dengar Onyo nyanyiin lagu ini. Biasanya kan kita udah tahu nih, Onyo nyanyi lagu ini. Tapi ini Risalah Hati, aku baru pertama kali nih dengar Onyo nyanyiin lagu ini. Dan aku penasaran banget lagu ini akan dibikin seperti apa. Karena ini lagu band gitu kan. Dan kan Onyo tuh kalau nyanyi tuh pasti Onyo banget gitu kan. Nah, lagu Dani ini apakah akan menjadi lagunya Onyo saat dinyanyiin sama Onyo? Langsung aja kita tontonin yuk Onyo nyanyiin lagu Risalah Hati. Tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya yang belum subscribe channel Aidul Fikri, jangan lupa buat tombol subscribe-nya dipencet dulu. Langsung kita tontonin. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Risalah Hati dari Onyo. Aku selalu menyayangimu, tapi makin lama aku sadar kalau cintaku sebenarnya tak pernah disadari. Cie, Vito pakai puisi-puisi. Kayaknya Vito lagi curhat banget kayaknya. Bener deh. Kayaknya aku ada kasih tahu sama BXP kalau Vito ditinggal nikah sama pacarnya. Jangan-jangan ini puisi curahan hati juga kayaknya. Berarti Onyo ini tahu kan lagu ini kan, pas saat Vito memulai lagu hidupku tanpa, Onyo langsung nyamber kan, jebreng. Berarti Onyo tahu lagu ini, biarpun dia nggak tahu judulnya. Tadi dia nanya lagi nih, Risalah Hati ya tadi. Powernya di sini Onyo asli, nendang powernya, nendang banget. Lirihnya Vito enak banget. Nana berbisik lirih. Lirihnya kalian dengar tuh lirih banget. Sabar. Emosinya ditahan nyo, tahan emosinya nyo. Staccato-nya enak banget, powernya enak banget, nendang semuanya. Hari sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Di sini Onyo nyanyinya berapi-api banget ya, benar-benar ya, dengan full power, dengan full tenaganya Onyo nyanyi di sini dengan body language yang puk. Ya, Onyo nyuruh Vito nyanyi karena Onyo mau nyapa yang lagi nonton di V-Live-nya dia ya. Hai, Alia, Gimana tadi ya? Itu enak banget. Dan seperti aku bilang kan, Vito sama Onyo ini kalau nyanyi itu selalu dengan gaya mereka. Dia nggak pernah ngekorin gaya orang lain atau ngikutin, ngeduplikat cara orang lain bernyanyi. Wow. Falsetnya enak.
Falsetnya Vito enak banget. Sebelum kau lukai aku, sebelum kau robek hatiku. Bam! Powernya, falsetnya tebal dan berpower. Falsetnya Vito di lagu ini. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Oh, nyo emosi banget. Tapi sambil bercanda gitu ya, emosinya sambil main-main. Lihat dari bukanya dong. Masih ada senyum-senyum, masih ada ketawa-ketawanya gitu. Sabar nyo, sabar. Kayaknya Onyo curhat juga ini. Mari sedikit waktu. Oh. Cinta datang karena telah terbiasa. Sah. Di improv di situ. Mari sedikit waktu. Biar cinta datang. Gimana tadi ya improvnya ya? Enak loh improvnya. Bisa ditiru loh improvnya. Ini baru serius banget Onyo nyanyinya. Rasanya tuh beda sama pertama tadi Onyo nyanyi bagian rap ini. Pas bagian sekarang tuh kayaknya lebih ada kayak benar-benar rasanya lebih apa ya? Ya ini Onyo nyanyi beneran gitu. Tuh kan bener kan aku bilangin. Di bagian belakang ini nih, Onyo nyanyi itu rasanya memang berbeda banget pas awal-awal. Inilah Onyo yang sebenarnya gitu. Ini belum sebenarnya banget sih, tapi inilah Onyo yang nyanyi itu memang harus serius seperti ini gitu. Dan dengan rasanya yang enak banget. Eish. Eish. Kenta. Di sini di awal-awal nyanyi tadi masih ya belum terlalu serius banget lah ya, masih bercanda-bercanda. Onyo nyanyinya juga dengan yang agak-agak ngegas gitu. Tapi ya enggak naruh rasa banget pas bagian awal-awal. Yang penting nadanya bener deh nyanyinya gitu kan. Tapi powernya aku suka. Power sama staccato-nya aku suka banget. Sama improvisasi sama pas bagian rap tadi, aku suka improvisasinya. Kalau Vito aku suka banget bagian lembut suaranya, falsetto-nya tadi tebel dan berpower juga. Terus nyanyinya itu kan Vito ini agak seret-seret gitu, enak banget. Nah, yang aku suka tapi bagian endingnya saat ref dari bagian terakhir tadi. Aku bisa membuatmu. Onyo tuh udah mulai menaruh rasanya di situ. Pas aku denger tuh langsung yang ces. Langsung, "Wih, beda nih sama yang tadi nih. Ini nih Onyo nyanyinya pakai rasa nih, enggak bercanda kayak yang tadi, enggak main-main nih nyanyinya nih, bener-bener yang Onyo yang beneran nih nyanyinya nih. Rasanya di situ enak banget. Yang dinamikanya juga dimainin sama Onyo, apalagi pas bagian ending. Kok gak salah seperti itu? Dan itu lembutnya dapat banget. Itu lembutnya dapat banget dan itu rasanya memang enak juga. Di sini benar-benar bagian endingnya benar-benar dibikin mereka yang ya enak. Bagian endingnya tuh yang benar-benar ada rasanya. Semuanya benar-benar dimasukin di bagian endingnya. Keren. Ini lagu aku berharap juga Onyo bisa cover lagu ini. Karena lagu ini tuh enak banget sih. Benar-benar enak sih lagu ini. Ya, semoga aja ya Onyo bisa coverin lagu ini deh. Ditampilin di MOP Music Channel, bisa kalian mentionin deh ke MOP biar Onyo nyanyiin lagu ini di aransemen dengan gayanya Onyo deh. Ya. Kayaknya sampai di sini dulu video reaksi dari aku. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Jangan lupa buat semuanya subscribe dulu. Nih, di bawah nih. Ayo Fikri, pencet. Sama loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain. Yes, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.